Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada video kali ini kita akan membagikan pengalaman tentang servis untuk Mobilio di 24 bulan atau 40.000 km. Di sini kemarin kita sudah servis perawatan ke 18 atau 30.000. Ini yang diganti ya. Kan nanti yang bisa dilihat udah dicentang tandanya nih, udah dicentang nih, udah dicentangin, udah dicek. Ini untuk akinya performanya masih bagus atau enggak, ini ada di sini nih kayak 12 volt ini masih bagus. Terus sekarang servis perawatan berkala bulan ke 24 atau 40.000 km. Di sini ada tabel jumlah itemnya 17. Di sini ada huruf G dan P. Nah, G itu artinya ganti atau replace, sedangkan P atau itu periksa dan setel atau isi kembali, ganti bila perlu atau diinspeksi doang. Jadi kalau emang udah diperiksa kalau rusak ya diganti gitu. Nah, di sini ada 17 item. Yang pertama oli mesin itu diganti, oli filter diganti, saringan udara periksa, busi diganti, drift belt diperiksa, radiator coolant periksa, oli transmisi diganti. Jadi setiap 40.000 km PVT-nya olinya diganti gitu. Setiap 40-nya biar aman. Terus engine cleaner periksa, rem depan dan belakang akan diperiksa, gemuk rem diganti, fluid rem periksa. Terus nomor 12 rem parkir diperiksa, saringan AC ini diganti jika perlu. Terus nomor 14 rotasi ban itu kosong ya. Terus pintu geser elektrik diperiksa, tirot, gearbox, steering dan boot itu diperiksa. Terus komponen suspensi, di sini ada komponen suspensinya ya, selang rem, pipa termasuk ABS, selang rem dan pipa termasuk ABS, brake hose dan lain include ABS, jadi diperiksa nanti sistem pengeremannya. Terus nomor 17 itu sistem pembuangan atau exhaust system, itu selang bensin dan sambungannya, full line dan connection, semua ketinggian level fluid dan kondisinya akan diperiksa, akan di check up. Berarti kalau kata orang ini check up yang terbesar antara dari perawatan nomor pertama kilometer 0 sampai dengan 40.000, mana yang tercapai dahulu. Nah, baru nanti kayaknya sih di nomor 50 itu lebih sedikit lagi. Jadi ini perawatan yang paling banyak di 40.000 km. Di sini dari pihak Honda itu katanya waktu beli itu servis gratis selama 5 kali. Nah, ini udah ke 4 kali. Nah, akan kita tes apakah yang disebutkan tadi mana yang akan di gratiskan atau mana yang tidak digratiskan gitu. Untuk gunanya untuk bagi para yang punya mobil Honda dari baru agar menyiapkan dana jika melakukan servis tersebut. Jadi setiap kalau beli Honda itu setiap 6 bulan sekali perawatan itu biasanya dikasih tahu, jadi kita lupa atau segala macam dia sudah mengingatkan, jadi top banget. Kita akan servis di Honda Bintang Simone. Mari kita jalan. Nah, setelah diinspeksi sama sub service advisor, hasilnya seperti ini, totalnya Rp7.261.050. Tetapi di sini kita menambah part ya. Ini nih silikon spray, terus SCR Torter Body, Injector Cleaner, Water Remove, Gasoline. Itu tadi di sekitar Rp166.000. Nah, di nomor 15 pintu geser elektrik, ini punya kita disilang. Karena emang mobil kan bukan pintu geser elektrik ya, seperti Odyssey, jadi ini disilang. Terus untuk saringan AC ini emang belum terpenuhi, jadi di sini kan disilang juga karena emang dia sebenarnya tidak ada, tapi kita kasih tambahan filter udara.
Nah, setelah kita bayar beres, akan kita lihat item apa aja yang diganti. Nah, tadi kan kita udah dapat slip warna merah ya, kalau lagi servis. Nah, sekarang kita udah dapat slipnya karena udah dibayar. Nih, kita dapat slip warna putih. Nah, item yang kita bayar adalah SCR silikon spray, SCR throttle body, injector cleaner, water remove, gasoline. Nah, di sini totalnya Rp173.160.000. Jadi kita untuk servis ini kita hanya bayar Rp173.160.000. Ingat, ini part suku cadang tambahan, bukan part utama ya. Karena di sini kalau yang utama tadi yang ada di buku servis kan emang tertulisnya kan ini ada item ganti filter oli, ganti oli mesin, ganti saringan AC, ganti washer drain nih, periksa boot drive, periksa drive belt, periksa sistem pembuangan, periksa level dan bla bla bla-nya. Nah, ini kesini ya. Ini semuanya free. Pokoknya di servis yang ke-24 bulan atau 40.000 km biayanya free. Kita kadang-kadang kan kenapa kita buatin vlog ini, karena orang sering merasa udah takut sendiri nih kalau ke dealer resmi gitu. Nah, ini kita buktikan ternyata tidak seperti yang disangka-sangka. Terus, nah, setelah kita bayar kita akan mendapatkan pas keluar nih. Setelah semuanya beres, mobil juga udah disiapin di sana, sudah dicuci, udah di servis, kita tinggal bawa pulang. Dan jangan lupa kalau terjadi sesuatu ada garasi 2 minggu dari servis sekarang, langsung kita pulang. Terima kasih telah menonton video saya sampai detik ini. Sebelum kita membahas testimoni yang keempat ini, perlu diketahui bahwa servis yang pertama, kedua, ketiga itu semuanya free, gratis. Dan di situ juga termasuk mendapatkan kupon makan gratis, untuk kupon makan dan minum untuk 2 orang. Kemudian mobil juga dicuci, interiornya juga dibersihkan. Nah, jika ada tambahan-tambahan part yang memang tidak masuk di dalam buku ini, dalam panduannya, karena emang itu masa pemakaian segala macam, ya kita emang harus membayar sendiri. Tetapi pada dasarnya semua yang tertera di centangin di sini, yang ada di sini, itu free. Jadi kalau mobil kita emang tidak ada masalah di kilometer tersebut, ya udah kita cuman bawa mobil, dimasukin bengkel, diservis, pulang tanpa keluar uang sepeser pun. Nah, itu pun pernah saya alamin. Nah, sekarang kita masuk ke testimoni servis yang keempat ini. Jadi setelah kita mau jatuh tempo. Jadi sebelum kita jatuh tempo, seminggu sebelum servis itu biasanya kita sudah diingatkan sama pihak dealer dengan cara ditelepon ataupun di WhatsApp, tapi kebanyakan ditelepon ya. Terus nanti kita dihubungin kapan bisanya servis, akan diskedulkan. Kemudian nanti saat satu hari sebelum hari yang ditentukan, kita akan dihubungin kembali apakah waktunya tersebut bisa atau tidak. Kalau nggak bisa akan direschedule, tapi kalau bisa ya udah besok pagi kita tinggal datang sesuai dengan jam yang kita booking. Kemudian kita datang ke sana, mobil biasanya sih disambut ya sama satpam, kemudian diarahkan ke tempat antrian, ditanya udah booking belum segala macam. Nah, oh, udah booking dengan Pak siapa, dengan Ibu siapa, baru nanti mobil di untuk antrian dan servis. Kemudian kita turun, nanti akan disambut sama biasanya perempuan ya, customer servisnya yang biasa menghubungin kita, oh ini bapak ini ya gitu ya, itu gitulah bla 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 bla. Nanti baru kita diarahkan ke
ke bagian administrasi pendaftaran. Nah, dari pendaftaran itu kita akan dijelaskan, akan diganti partnya ini. Nanti kalau emang ada biaya segala macam, dikasih perkiraan ya, kita setuju atau tidak kalau misalkan penggantian, misalkan ada penambahan apa, kita dikasih tahu di situ, kita dikasih penjelasan. Nanti kalau kita oke, baru di approve. Kemudian pihak administrasi tadi mengecek ke mobil kita. Di situ akan dicek akinya yang pertama masih bagus atau enggak, tegangannya masih bagus enggak. Nah, kemudian dicek seluruh mobil, ada baret segala macam, dicek semuanya. Baru nanti akan datang lagi, kita dikasih tahu masih ada sisa servis berapa segala macam, bla 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 bla. Setelah itu ya udah selesai, baru kita disuruh nunggu, dikasih kupon makan dan minum. Kemudian kita diarahkan ke dan ruang tunggu. Ruang tunggunya ada dua, yang di atas sama di bawah lah ya. Ada display-display mobil segala macam. Kemudian kita bisa melihat mobil kita di servis, karena di situ ada area tunggunya itu dikasih kaca ya, kaca transparan gitu. Kita bisa melihat mobil kita sedang dikerjain. Nanti kalau memang ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan, akan dihubungin kita di situ untuk mendiskusikan. Setelah itu ya udah kita tunggu sambil segala macam lah, terserah. Setelah mobil di servis, terus dicuci, dibersihkan, mobil siap dipakai, kita dihubungi lagi untuk melakukan pembayaran jika ada yang perlu dibayar. Seperti di video saya tadi, karena ada part-part yang perlu dibayar ya. Nah, baru setelah dibayar, kita serah terima kunci sekaligus mobilnya. Nah, di situ dipandu oleh bagian yang menerima mobil kita pertama kali di administrasi. Di situ akan dijelaskan part-part apa yang diganti, terus dikasih garansi 2 minggu. Jika terjadi trouble segala macam, disuruh datang lagi untuk dicek. Nah, barang-barang yang diganti seperti kemarin itu dibawakan. Jadi seperti ini. Ini kebetulan kan kemarin di 40.000 itu ganti oli CVT ya. Ganti oli CVT, diganti. Terus oli mesin. Nih. Oli mesin diganti, dikasihkan ya nih oli mesinnya. Kemudian penggantian busi. Businya empat-empatnya diganti ini. Tuh. Mereknya NGK. Ini jumlahnya 4 ya, dibawain pulang. Kemudian di sini ada gemuk lumas rem cakram anti bunyi ya. Ini masih ada sisanya, dibawain juga. Tuh. Bentuknya kayak bumbu Indomie. Bentuknya kayak bumbu Indomie ini. Jangan sampai salah nanti dimasukin dapur. Kemudian ini yang kemarin kita bayar. Salah satunya ini namanya Honda Access Brake and Part Cleaner. Jadi untuk rem. Karena rem kan kemarin juga udah diperiksa, jadi rem diperiksa, ban dirotasi. Jadi setiap kita di dealer itu bedanya, setiap kita servis di dealer itu rotasi ban itu selalu. Jadi ban selalu dirotasi sehingga gundulnya itu bisa sama gitu. Terus apa keuntungannya itu, pengereman itu selalu diperhatikan, dibersihkan, diamplas gitu, sehingga aman dan nyaman menurut saya. Nah, kemudian karena kita kemarin servis booking, jadi dikasih free gasolin full water remover. Nah, ini nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya, akan saya review untuk apa. Jadi part yang ada di sini ini semuanya gratis, kecuali part yang ada di sini ya. Ini kita beli, karena makanya kita tadi ada penambahan biaya 170.000 tadi, karena untuk membayar yang ini. Tapi yang perlu diingat pada dasarnya, untuk komponen-komponen yang sudah tertera di sini free. Jadi jangan khawatir, jangan takut di saat melakukan servis, Jadi jangan takut di saat melakukan servis Honda, karena semuanya sudah ditanggung. Jadi testimoni ini saya buat, video ini saya buat, tidak disponsori sama sekali oleh siapapun. Ini hanya sebagai edukasi
dan pengalaman pribadi saya dalam merawat, dan di situ memang pelayanan ramah, terus orang-orang di situ juga ramah-ramah, semuanya memuaskan. Kalau kata Gojek itu mendapat bintang 5 lah. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan bagikan ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.